Hai everyone, welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama aku Feve. Di video hari ini aku akan review ke kalian tentang Maybelline Lemonade Craze. Jadi ini adalah salah satu eyeshadow baru keluaran dari Maybelline untuk summer collection-nya. So, kalau kalian penasaran, keep on watching. Hai, jadi aku di sini udah selesaiin makeup aku kecuali makeup mata aku, dan di sini langsung aja udah ada Maybelline New York Lemonade Craze. Swatch-nya adalah seperti ini. Jadi hari ini aku akan bikin makeup look yang cukup summer sesuai dengan tema dari palette ini. Dan warna pertama yang akan aku ambil adalah warna Sweet Tea. Kemudian aku akan ambil warna yang Color Punch untuk di bagian eyelid aku. Kayaknya warnanya masih kurang keluar, jadi di sini aku akan coba semprotin pakai Makeup Forever yang Mix and Fix. Setelah warna pinknya, aku akan nambahin warna yang Lemonade Craze di bagian eyelid aku masih. Terus kemudian di bagian outer corner, di sini aku akan pakai warna yang Old Fashion untuk di bagian lower lash line. Di sini aku akan pakai warna yang Ice Pop. Aku akan pakai warna yang Main Squeeze. Serta untuk highlight brow bone, di sini aku akan pakai warna yang Sunnies. Dan aku akan pakai eyeliner dari Miniso. Oke, di sini makeup mata aku udah selesai. Tadi aku nambahin eyeliner dan sedikit fake eyelashes. So, move to review. Oke, yang pertama dari packagingnya, aku suka banget sih awalnya packagingnya di warna kuning gini, kayak fresh dan mengundang kita untuk mencoba membelinya, ya nggak sih? Dari tampilan luarnya sebenarnya enak dilihat warnanya bening, jadi kalian bisa langsung lihat warna eyeshadownya. Tapi dari segi kualitas tutupnya, menurut aku ini agak rapuh karena ini dari plastik. Oke, di bagian belakangnya, aku senang banget karena di sini kita bisa dikasih step untuk penggunaan warna-warna tertentu dan cocok banget untuk pemula yang lagi butuh banget referensi buat warna eyeshadow. Move ke pigmentasinya, aku suka banget dari warna Ice Pop-nya karena warnanya benar-benar keluar. Tapi warna yang Color Punch sama Lemonade Craze ini sama sekali susah banget untuk keluar. Tadi sebenarnya aku pengen bikin eye look yang lebih cetar dan berwarna, tapi warnanya masih kurang keluar walaupun aku udah basahin dengan Makeup Forever Mix and Fix ini. Tapi overall untuk warna yang glitternya aku suka banget, Strawberry Lemonade, Mint Squeeze, ini bener-bener keluar dan hasilnya itu juga bener-bener glittery tapi gak lebay. Dari sekian warna, menurut aku yang favorit bagi aku ini adalah warna Sugar Coat dan juga warna yang Ice Pop. Untuk warna yang lain, biasa aja, aku masih bisa menemukan pigmentasi yang lebih bagus ataupun warna yang lebih bagus di eyeshadow yang lain. Tapi not bad sih bagi aku untuk membeli koleksi dari Lemonade Craze ini karena harganya juga cukup terjangkau, yaitu 200-an, dimana kalian udah bisa dapat warna yang matte, shimmery, dan warna di sini tuh cukup berani dan bisa menghasilkan eye look yang bermacam-macam. Oke, itu dia review aku mengenai palette dari Maybelline Lemonade Craze. Semoga kalian suka. Don't forget to subscribe to my channel karena di tiap minggunya aku akan ada video baru. And I'll see you guys on my next video. Bye-bye!